Ratusan buruh kembali mendatangi Gedung Sate Kota Bandung Rabu siang. Mereka berunjuk rasa menuntut gubernur untuk menetapkan upah minimum kabupaten kota. Ratusan buruh dari berbagai organisasi seperti SPSI, Aliansi Buruh Jawa Barat, dan KASBI berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Rabu siang. Mereka kembali menyerukan tuntutan agar Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota, serta tidak menetapkan upah minimum padat karya. Bahwasanya UMK dikatakan tidak wajib oleh Menaker. Mau melawan nggak? Mau melawan nggak, kawan-kawan? Kemarin rekomendasi sudah dibuat. Setiap daerah sudah memberikan rekomendasi dari bupatinya masing-masing. Hari ini kita pastikan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil harus mempunyai nyali, harus pro terhadap rakyat dan buruh untuk menandatangani rekomendasi dari setiap daerah, yaitu UMK 2020, kawan-kawan. Buruh pun menyatakan penolakan mereka terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur agar gubernur tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota atau UMK. Menurut mereka, UMP yang ditetapkan gubernur tidak sesuai dengan kebutuhan buruh karena terlalu rendah. Aksi di depan Gedung Sate Bandung ini dijaga ketat aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV.